Oke, geng, baru habis kerja nih. Macam biasa pakai handphone aja. And sorry, enggak bawa apa? Kamera tadi. Balik kerja apa kita bikin nih? Nari dead unit 10 10 20 20. Jom. Good morning semua. Good morning, good night. Selamat petang. Akhirnya jam berapa korang tengok video ni, macam biasa. Okay, nari vlog. Kau tengok aku satu orang dekat mana? Public, geng, dekat public. Kita sarapan dulu, lepas tu kita bikin vlog. Pasal vlog kali ni kita bikin apa unit dead ni. Pasal date nari 10-10 dengan 20-20 lah. So dia ada 10-10-20-20. Makan macam biasa breakfast. Makan ni Milo Ice. Kamu berani ke geng macam ni? Ditengok-tengok ni nanti. Banyak orang dia datang. Depan pun banyak orang ni. Jadi kita serapan dulu, lepas tu blog. Mungkin nari aku mau ni lah, bikin potong rambut lah. Rambut pun, rambut dah panjang, pendek. Tapi buat kenangan lah nanti. Kasih gunting. Lepas tu mungkin dye rambut lah, dye color pun ni, color merah lah. Highlight ni semua mau buang. Sorry lah kalau bising lah, pasal tempat public kan. Pakai handphone je, tiada ni apa? Tiada mikrofon. Kalau aku makan cepat-cepat, kasi habis. Lepas tu nanti kita pergi gunting rambut. Ciao. Okay guys, baru lepas makan, sekarang kita pergi cari kedai gunting rambut. Alright. Macam mana orang nampak aku ni tengah vlogging macam ni? Banyak orang. Macam orang bodoh ni dengan kamera ni kan. Jom, kita saksikan kita pergi cari kedai gunting. Tapi sini kedai guntingnya macam barber shop lah, bukan macam salon lah. Pasal sini bukan area city, dia macam Pasir Ris. Macam apa nama dia? Macam kedai-kedai kecil lah, bawah blok macam tu. Nampak. Okay, jom. Okay, lepas ni nanti lepas gunting rambut, mau dye rambut. Tengok aku punya beg. Bekal lah. Ni dye rambut. Kejap ah. Ni Gatsby nama dia tu. Apa nama dia ni? Ni nampak. Cool Rose. Harga dia kalau Singapura $10.80. Alright, jom. Alright guys, baru lepas potong rambut tadi. Dah pendek sikit. Tadi tak boleh bikin video lah pasal bos diorang ada minta kebenaran lah, tapi yang tukang gunting tu cakap tadi bos diorang ada kat dalam. So respect sikit lah, tak boleh. So yang YouTuber luar sana tu, make sure kalau nak buat macam tu minta kebenaran dulu. Jangan terus saja shoot video, nanti kena viral pasal sini kan Singapura kan. Nanti tak pasal-pasal masuk news viral. Alright, sekarang on the way back balik. Nak mandi, cuci rambut dulu. Lepas tu kita color rambut. Alright, ciao.
lepas mandi, kasih kering dulu rambut. So kita pakai ni. Unboxing, kita bikin unboxing juga. Cih, unboxing. Okay, cara buka dia macam ni. Dari sini, tarik ke sini. Oh, sebelum tu harga dia ni ya. Harga dia, nampak tak? $10.80. Kalau Malaysia berapa ni? $10.80 times 3 lah. 30 lebih kat Malaysia. Kalau sini baru $10. Jadi dalam dia ada apa? Ada manual. Manual user. Maksud kita ada ini, cap-cap ayam, cuka. Lepas tu ada krim muka, brush gigi. Okay, kita campur. Ni cara dia macam ni. Ui, masih baru geng, masih baru. Dia ada ni macam ni. Cucuk ya. Nampak. Lepas tu kita campur. Nah, habis. Terkeluar. Nanti campur je semua. Kenapa aku nak pakai glove dulu kan? Sementara rambut kering, kita pergi. Oh iya, dia ada penlock. Kita pergi campur dulu ni, mixing. Pasal blok kali ni apa ni? Tiada blok, bukan tiada blok lah, ada lah, tapi bukan hari besok. Pasal besok baru off. Hari kan dia punya date kan 10-10-2020. So yang ni aku nak bikin macam apa nama dia? Kenangan lah untuk ini punya date lah. So blog kali ini aku mau bikin kenangan, simpan di YouTube. Aku gunting rambut dengan color rambut ni. Dia color macam merah-merah lah, tapi bukan merah betul lah. Kasih cepat. Kejadian kena pakai plastik ah. Kalau yang di kedai tu dia pakai apa begitu, yang mangkuk apa itu, yang kaca tu apa itu nama dia, cuba kamu komen dulu di bawah. Okey, sebelum kamu lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dulu tu. Siapa yang belum subscribe dulu yang button di bawah tu sekarang. Subscribe, like, pedas. Like, komen nantilah. Komen nanti habis video ni, pasal banyak mau komen before dengan after kan. Punya rambut ni kan. Komen tidak payah. Jadi yang penting tu subscribe sekarang. Subscribe, like dengan share. Okay, inilah kejadian. Pedas oh. Itulah, sudah lama tak saya sepet. Pedas-pedas lagi. Dia macam makcik-makcik tu yang sana di Kundasang tu jual kubis. Hai. Tadi aku ada free glove. Tadi dua, aku pakai satu je. Tadi kamu sudah subscribe kan saya punya gun. Lagi satu, si kita punya ni, yang orang yang banyak membantu YouTuber punya ni, NS10 official, tapi sekarang sudah tukar lah, EW family.
Ah, macam tu lah. Belum tak silap. Tukar-tukar bah. Sebelum tu nail official kah? Ada tu. Nanti aku letak ni di description dekat bawah tu lah. Kamu tengok je. Lepas tu yang setting ni pula, aku punya video ni, senang je. Pasal ada yang tanya, pakai apa kau ni? Aku cakap pakai ini je, pakai handphone. Aduh, hai. Yang pakai handphone Xiaomi, bukan ni. Ini satu yang aku pakai ni. Pakai handphone Xiaomi. Tapi yang setting dia tu, kamu kasih pergi 180p dengan 60 frame per second lah, 60fps, 60fps. Ah, ingat tu, kalau kamu mau bikin video yang kamera dia di belakang tu, yang kamera dia di belakang tu, kan ada setting tu kan, kamu tukar 1080p. Lepas yang sebelah dia tu, jangan kamu pakai yang rendah tu, macam 24 ke 30, kamu pakai yang tu, yang 60fps. Jadi kalau macam kamu editkan, mau kasih slow down kan, jadi dia punya apa bah, ketajaman tu nampak. Understand? Belum tu, kita makan dulu. Wasabi, kacang wasabi. Kita bercerita dulu. Kasih hilang saya punya boring. Oi. Pergi hidung kok. Bangin tu hidung. Gila. Okay guys, so minta maaf banyak-banyak kalau video ni tak menarik, pasal itulah, terdesak betul lepas kerja tadi, terus pergi tanah guna rambut. Pasal aku ingat ni date, kita tidak jumpa lagi ni. Tahun depan tiada sudah ni, yang ni punya hari bulan lah, yang 10, 10, 20, 20. Adapun mungkin 30, 30, takkan ada bulan 30 kan. Ui, padahal sah. Bulan sampai bulan 12 je. Jadi itulah, sebagai kenangan aku simpan sini dulu. Anak tahu nanti kita sudah tiada kan, orang tengok video kita, oh ya, ada juga kenangan dorang kan. Ui. Geng, saya challenge kamu ni geng. Wasabi ni. Aku beli tadi macam ni. Aku beli ni wasabi. Ha, siapa mau nanti, kamu PM je alamat kamu, nanti aku beli, aku hantar sana. Tapi dah tahulah musim COVID ni berapa lama mau sampai. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan. Challenge ni, siapa berani challenge ni, kasi habis ni wasabi. Kalau tidak, aku kasi challenge lah. Macam tu selalu si Wall Food Arena, si dorang jerampuk. Macam basah hidung. Jadi kita kasi cepat lah. Kasi cepat nanti kamu tengok apa kejadian rambut saya. Jangan macam rambut sapi. Okay, ciao. Pak. Buka. Macam tu lah kalau dia sama kah? Kasih kering-kering dulu. Lupa aku letak di kaning kan tadi macam tu. Okey tu kan kalau cuma di kaning. Buru-buru ni. Ha, boleh lah. Dah kalah sikit.
tu lain macam pula kan, macam itu apa bah? Macam tu orang hutan kan? Nasib pendek kalau panjang-panjang tadi. Nah, sepilok tu orang bilang, kamu tahu tak sepilok tu mana? Salah di sandakan taman orang hutan. Eh, taman orang hutan apa ni? Apa nama dia? Taman orang hutan tak? Bukan bah? Apa tu tempat orang hutan? Taman haiwan? Eh, bukan. Sepilok apa bah? Taman tu apa? Bunga-bunga? Alright, lepas ni kita tengok apa jadi dah nanti. Alright. Nah, inilah kejadian rambut saya yang sudah kering. Nampakkah? Nah, jadi inilah blogku hari ini. Kalau kamu mau tahu blog bodoh ni, blog boring-boring ni, bukan bah bodoh boring, anu bah, bikin kenangan. Jadi aku buat rambut ni pada ini punya tarikh 10/10/2020. Hai. Tak dengar pula tu yang kaki 4D tu sana kan? Siapa yang kaki 4D? Aitna sanyum pula kamu sana kaki 4D tu. Siapa yang sanyum sana tu kaki 4D tu? Eh, macam cantik nombor ni kan? 1122 lah. 1212 lah. Hai, aku nak tahu kamu ni. Ha. Nampak kamu orang hutan. Kurang asam macam orang hutan pula kan. Inilah kuno kenanganku macam orang hutan ni. Okay, ini di office. Tiada matahari bah, susah. Mungkin mau dijemur dulu ni. Lampu pun tak boleh nampak. Okay lah, sampai sini dulu blog kita. Janji ada macam ni. Lepas tu jumpa kamu di video yang akan datang. Ah. Okay, ciao, bye.